Jadi saya mau maju ke DPR RI bukan baru duduk-duduk Pak, saya mau kerja. Ya karena memang latar belakang saya profesional. Ya. Nah, saya punya target nanti masuk di Komisi 10. Komisi 10 itu Pak, bicara dengan Kementerian Pariwisata, bicara dengan Kementerian Pemuda Olahraga, bicara dengan Kementerian Pendidikan, bicara dengan Badan Ekonomi Kreatif dan Sejarah dan Budaya Pak. Nah, apa yang menjadi mesti saya ke depan Pak? Saya tidak ingin Pak, pariwisata kita itu identik dengan sex, drugs, and alcohol Pak. Kita tidak mau nanti masa depan anak cucu kita seperti yang tadi Pak Ustaz bilang, melihat segala sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Kita tidak ingin Pak pariwisata itu mendekatkan kita kepada hal-hal yang negatif tadi. Tapi kita justru ingin mendekatkan pariwisata itu kepada hal-hal untuk kita mengingat, mensyukuri daripada ciptaan Allah ini Pak. Itu tujuan daripada bagaimana pariwisata halal itu kita ingin implementasikan Pak. Coblos Taufan Rahmadi, nomor urut 8 dari Partai Gerindra.